Mari kita dengarkan surat Al-Fath ayat yang ke-27, 28 dan ayat penutup. Ini surat Al-Fath ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم ارحمنا بالقرآن لقد sungguh benar-benar sadaqallahu rasulahu Allah telah benarkan kepada rasulnya atau Allah telah membenarkan kepada rasulnya ar-ru'ya mimpi yang ia lihat bil haq mimpi itu membawa kebenaran. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya yang Allah datangkan, mimpi itu ada mimpi minallah, ada mimpi minasyaitan, ada mimpi asywa'iyah. Ya, asywa'iyah itu mimpi main-main, enggak karu-karuan aja, enggak dapat dipahami, enggak bisa dijelaskan, dan juga tumpang tindih, enggak karu-karuan. Itu namanya mimpi enggak karu-karuan. Sementara mimpi yang dari Allah adalah segala sesuatu yang dianya baik, jelas, mudah dipahami. Biasanya ciri-ciri mimpi itu dia bermimpi pada waktu-waktu yang sunnah. Seperti malam terakhir, waktu qailulah, ya. Dan setelah orang-orang tidur dalam keadaan dia ada wudu, salat sunat 2 rakaat, membaca doa, lalu dia tertidur. Lalu dia mimpi, mimpi yang bagus, jelas isi mimpinya. Dapat dia menjelaskan dan menyampaikan dengan baik, maka ini adalah mimpi minallah subhanahu wa ta'ala. Ada mimpi minasyaitan. Apa dia? Yaitu mimpi yang di dalamnya banyak perkara-perkara yang membuat kita gelisah, membuat kita ketakutan dan kita tidak nyaman. Seperti dalam mimpi kita dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Seperti dalam mimpi kita ada dalam kepungan, seperti kita ada di kuburan yang menakutkan, seperti kita dikejar binatang segala macamnya. Fa'innahu minasyaitan, itu adalah mimpi daripada syaitan. Sunnahnya, ketika kita terbangun, segeralah meludah ke kiri dengan sambil menghinakan syaitan. Lalu bacalah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Nah, ada mimpi yang asywa'iyah, itu mimpi yang enggak karu-karuan, maka enggak perlu diperhatikan dan tidak perlu juga diceritakan ke sana kemari. Selanjutnya, Rasul dalam mimpinya, apa yang Allah lihatkan? Berikut ini. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ aminin. لَتَدْخُلُنَّ sungguh benar-benar engkau akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, insyaAllah. Allah menggunakan kalimat insyaAllah. Sungguh benar-benar kamu akan masuk. Jadi Rasul melihat dalam mimpinya, dia dengan para sahabat pakai pakaian ihram masuk ke kota Mekah melaksanakan ibadah dalam keadaan aman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada perang, tidak ada yang menghalangi. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dalam keadaan muhalliq, membotakkan habis, melicinkan gundul rambut kepala. Wa muqassirin, dan juga ada yang memendekkan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallahu al-muhalliqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang yang membotak gundulkan rambut kepalanya dalam ihram. Jadi tahallulnya adalah botak gundul. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Ternyata ada di antara sahabat yang tidak membotakkan kepalanya, tapi hanya dipotong sedikit. Mereka berkata, ya Rasulullah wal muqassirin, juga doakanlah orang yang memendekkan rambut. Rasul tidak menggubris. Lagi-lagi beliau berkata, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang membotak gundulkan rambut kepalanya. Qalu wal muqassirin, ya Rasul,
Yang mendekkan rambut juga dong didoain. Nabi tidak peduli. Dan beliau melanjutkan, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah beri rahmat kepada orang-orang yang tak gundulkan rambut kepalanya. Tiga kali Nabi mendoakan. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Sekali lagi mereka berkata, ya Rasulullah, yang mendekkan rambut gimana? Maka Nabi mengatakan, wal muqassirin. Fithalithah awir rabi'ah. Di dalam hadis ini, dalam kali ketiga atau kali keempat, baru Nabi mengatakan, semoga Allah juga merahmati orang-orang yang mendekkan rambut. Nah, dengan ini, para fuqaha dan para ulama mengatakan bahwa di dalam ihram atau ihram umrah atau ihram haji, memendekkan rambut dibandingkan dengan membotakkan rambut sebagai tahallul jauh lebih besar pahalanya, keutamaannya tiga kali lipat yang membotakkan rambutnya licin. Bangunkan dia, bangunkan. Ini pergantian waktu, tidak boleh ada yang pejam mata. Pergantian waktu ini berbahaya untuk manusia. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, la takhafun, kamu tidak takut sedikit pun saja. Jadi melaksanakan umrah dan haji yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpinya, tidak ada rasa takut. Sementara kenyataan yang ditemukan adalah mereka datang penuh dengan keributan. Bagaimana keributannya? Mereka dihalangi untuk masuk. Kan ribut namanya nih, kisruh. Sudahlah itu, dikirim utusan, nyampe berita bahwa utusan yang dibunuh. Wah, akhirnya terjadilah bai'at, bai'atul ridwan di Hudaybiyah. Maka dengan itu, persiapan perang pun dilakukan, padahal tidak ada sedikit pun membawa perlengkapan perang. Dan juga tidak ada niat untuk perang. Namanya kan ribut itu. Dalam keadaan tidak nyaman. Singkat kisah, mereka terpaksa harus kembali ke Madinah. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dilihatkan oleh Allah dalam mimpimu bahwa kita masuk dalam keadaan aman? Lalu kenapa kita kembali ke Madinah? Apa kata Rasulullah sallam? Hai Umar, ya bin Khattab, wahai Umar, apakah pernah saya katakan kepadamu bahwa harus tahun ini masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman? Enggak. Kalau begitu ngapain desak kita tahun ini? Sudah kita pulang saja. Pasti Allah akan menepati janjinya. Pasti kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dalam keadaan tidak ada rasa takut sedikit pun. Abu Bakar, Umar coba datang pada Abu Bakar. Jawaban Abu Bakar ternyata sama. Kita pasti akan masuk Masjidil Haram. Kalaupun enggak tidak tahun ini, tapi mimpi Rasulullah adalah mimpi yang hak. Karena kata Rasul, seluruh mimpi para nabi adalah bahagian daripada wahyu. Jadi tidak mungkin salah, bukan mainan, bukan asywa'iyah. Betul-betul mimpi min Allah subhanahu wa ta'ala. La takhafun fa'alima ma lam ta'alamu, maka Allah mengetahui apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Allah mengetahui hikmah daripada kenapa tertunda tahun ini. Kenapa tertunda tahun ini? Allah yang Maha tahu. Para sahabat memang tidak tahu, bingung. Mereka pulang ke Madinah dalam keadaan gundah gulana. Sementara hewan yang mereka bawa sebanyak 60 ekor unta setelah mereka sembelih di Hudaybiyah, tidak di tanah suci Mekah. Tidak di tempat yang telah dijanjikan. Mereka pulang ke Madinah dalam keadaan bimbang. Allah yang Maha tahu hikmahnya apa. Secara gamblang, hikmahnya yang pertama, terjadilah perjanjian kedua belah pihak antara Rasulullah dan para sahabat bersama versus kafir Quraisy Mekah. Isi perjanjiannya, tidak boleh tahun ini, silakan tahun depan. Itu pun hanya selama 3 hari. Dua, isi perjanjiannya, gencatan senjata 10 tahun. Tiga, perjanjiannya, siapa orang Madinah yang datang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Siapa orang Mekah yang datang ke Madinah wajib balik ke Mekah. Waduh.
berat bagi para sahabat dengan perjanjian ini, kayaknya cenderungnya kepada orang kafir Quraisy. Tapi Rasul mengiyakan semua. Yes, yes, yes. Ya. Bahkan permintaan mereka hapus yang bismillahirrahmanirrahim, hapus. Sombongnya mereka. Enggak boleh ada bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dari Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Mereka pun mengatakan Rasulullah nyapus. Sampai-sampai Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kan Ali enggak mau ngapus kan? Ya Rasulullah, saya tidak akan hapus. Apapun terjadi saya tidak akan hapus Muhammad Rasulullah ini." Kata Rasul, "Tunjukkan kepada saya yang mana yang tulisan Rasulullah itu." Ketika Ali menunjukkan, maka Rasul dengan tangannya sendiri menghapus tulisan tersebut. Ini juga sebagai bukti bahwa Rasulullah tidak pandai tulis baca. Sampai dia tunjukkan, minta tunjuk kepada Ali bin Abi Thalib yang mana yang tulisan Rasulullah. Kalau ada isu dari kaum orientalis bahwa di akhir-akhir hayatnya Rasulullah sudah pandai menulis membaca, bohong. Ya, Rasulullah ini sudah mendekati haji wada. Ini sudah akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ibar Allah yang kami muliakan, selanjutnya kembalilah Rasulullah ke Madinah. Satu tahun itu, Masya Allah, terjadi banyak hal yang luar biasa di luar daripada yang dibayangkan. Karena gencatan senjata terjadi, masa-masa aman berlaku, Rasulullah sibuk berdakwah ke luar-luar negara. Dia utus utusan-utusan terbaiknya, bawa surat ajakan masuk Islam kepada beberapa sultan, kepada beberapa penguasa, kabilah-kabilah pimpinan suku ini itu segala macamnya. Sehingga banyaklah berita menyebar tentang Islam di berbagai belahan dunia dan banyak yang menyambut dengan antusias, dengan baik, dan ada yang masuk Islam. Masya Allah. Itu satu sisi. Langsung menyebar agama Islam nih, karena gak sibuk lagi dengan perang. Yang kedua, yang terjadi, subhanallah, berikutnya, yaitu siapa yang datang dari Mekah ke Madinah, ngapain? Wajib balik ke? Wajib balik ke Mekah. Ternyata yang dari Mekah datang ke Madinah ini, sampai di Madinah masuk Islam. Melihat sikap, tingkah laku, akhlak, ya, bagaimana kehidupan di Madinah, bagaimana apa tuh indahnya Islam ini. Ya, sempat mendengarkan langsung kajian-kajian Rasulullah dengan bebas. Kembalinya ke Mekah, menyebarkan misi. Dakwah di Mekah, makin banyak yang masuk Islam di Mekah. Sementara yang dari Mekah masuk ke Madinah, dari Madinah masuk ke Mekah, enggak boleh dibalikkan ke Madinah. Ngapain dia? Menyebarkan Islam. Jadi dakwah, karena jadi pendai dia, dan dia enggak boleh diapa-apakan. Ya. Terus berikutnya, ada sahabat yang enggak mau balik ke Mekah, enggak mau balik ke Madinah, karena enggak boleh balik, kan datang ke Madinah kan? Karena perjanjiannya Nabi mengatakan kamu harus balik. Sementara dia tidak mau kembali ke Mekah. Akhirnya dia stay di perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Tidak pergi ke Madinah, tidak pergi ke Mekah. Ngapain dia ngincar para pedagang-pedagang Mekah yang mau pergi ke Syam, mau dagang? Atau pedagang yang ada dari Syam, pedagang Mekah yang dari Syam balik ke Mekah dijegal. Inilah dia perampok Muslim. Inilah perampok Muslim. Jadi menumpuk-numpuk harta kekayaan yang enggak kira-kira banyaknya di tangan kelompok ini, geng ini. Ya, masalahnya ke Madinah Rasul menolak mereka. Rasul betul-betul menepati perjanjian. Ke Mekah mereka enggak mau. Jadi ya menjegal para pedagang-pedagang, para kafilah-kafilah. Nah, kaum Muslimin yang kami muliakan, resah gelisahlah kaum kafir Quraisy. Ini kok kayaknya nguntungin orang Islam semuanya akhirnya. Akhirnya mereka merayu-rayu kepada Nabi Muhammad, ya, agar orang Islam yang menjadi penjagal di perbatasan Mekah Madinah ini tarik saja ke Madinah, ya, enggak usah ganggu kami lagi. Siplah, kata Nabi. Nabi kirimkan utusan, dipanggillah sahabat ini dengan gengnya semua. Kenapa jadi ada geng? Karena orang-orang mendengar di Mekah itu, "Wah, ternyata ada kelompok yang enggak masuk Madinah dan juga tidak tinggal di Mekah, tapi mereka menjadi perampok harta bendanya kaum kafir Quraisy." Saat mereka dengarkan itu, banyak para pemuda yang tertarik gabung ke situ. Yang memang sudah Muslim juga kan, di Mekah hidup sulit. Jadi mereka pergi gabung. Enak jadi perampok. Jadi Robin Hood mereka, ya. Setelah itu mereka dipanggil ke Madinah. Kan enggak salah Nabi kan, seluruh harta kekayaan begitu melimpah ruah dibawa ke Madinah. Inilah dia harta para sahabat yang ditinggalkan di Mekah seluruhnya. Harta Abu Bakar yang enggak kira-kira banyaknya di Mekah tinggal seluruhnya.
diambil secara rakus oleh kafir Quraisy. Inilah yang dikutip satu persatu dalam perampokan itu. Jadi kalau antum katakan perampokan ini kok dihalalkan dalam Islam? Enggak. Mereka mengembalikan hak mereka yang sebenarnya masih tinggal di Mekah. Sangat banyak harta kekayaan para sahabat. Harta kekayaan Utsman bin Affan, harta kekayaan Abu Bakar As-Siddiq, harta kekayaan sahabat-sahabat yang lain sangat banyak tinggal di Mekah. Ya. Dan itu satu persatu kembali dengan cara perang, dengan cara perampokan seperti ini kembali semuanya. Setelah melihat hasil daripada perjanjian ini merugikan kafir Quraisy, mereka minta agar dibatalkan perjanjian itu, ya, dibatalkan perjanjian itu. Dan aman, ya. Kemudian tahun depannya barulah Rasulullah dan para sahabatnya dapat melaksanakan ibadah umrah pengganti, umrah qadha. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah, Allah yang mengetahui hikmah daripada penundaan ini. Fa'alima ma lam ta'lamu, sementara kamu enggak tahu, yang dalam pikiran kamu kok enggak jadi benar, padahal mimpinya mimpi yang benar, kok enggak jadi benar. Ternyata Allah membuktikan bahwa toh akan sampai kepada apa yang telah Allah janjikan. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan Allah menjadikan di balik semua itu adanya fathan qariba, penaklukan yang sangat sebentar lagi. Futuh Mekah sebentar lagi. Ayat setelahnya, ya, ini ayat yang ke-28 adalah proklamasi daripada Allah, pengumuman yang luas bahwa Islam akan unggul dari seluruh apapun yang ada di bumi ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan dinil haq, dan agama yang hak, yang benar. Liyuzhirahu 'alad-dini kulli. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengunggulkan agama ini. Yuzhirahu itu artinya unggul. Allah akan unggulkan agama ini 'alad-dini kulli, di atas seluruh din yang ada. Apapun agama yang ada di muka bumi. Agama Konghucu, agama Buddha, agama Majusi, agama Yahudi, agama Nasrani, apapun agama yang di muka bumi, termasuk ateis juga termasuk agama. Ya, komunis juga termasuk agama. Sipilis juga termasuk agama. Ya, termasuk seluruhnya agama, ya. Ini seluruhnya Allah akan unggulkan Islam di atas semuanya. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Sehingga dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zawiya liyal ard," telah dilipatkan untuk saya, dibentangkan untuk saya dunia ini. Lalu dinampakkan kepada saya bahwa agama saya ini akan sampai ke timur dan ke barat. Dimanapun tempat yang disinari oleh cahaya matahari di bumi ini, maka agama saya akan sampai ke sana dan akan berkuasa. Inilah yang dinampakkan oleh Allah kepada Rasulnya, bahwa sesungguhnya Islam ini pada akhirnya akan memimpin seluruh dunia. Dan kita sedang di gerbang menuju ke sana. Bukankah kita pada fase keempat sekarang? Dan di fase kelima, tegaknya kembali khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Sangat dekat waktunya. Kemudian, wa kafa billahi syahidah. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi tentang bahwa ini pasti akan terjadi. Ayat penutup. Sebenarnya ayat ini idealnya besok, tapi karena kita sudah safar besok, ya, kita fullkan sampai di sini sebagai penutup ayat bulan Ramadan kita 1437 Hijriah. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kufar. Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, Muhammad orang biasa. Nah, yang menyebabkan beliau istimewa adalah ada Rasulullahnya di situ. Muhammadnya bisa mati, tapi Rasulullahnya enggak mati. Apa maksudnya di sini? Muhammadnya sebagai manusia biasa akan berlaku padanya hukum seluruh manusia biasa di muka bumi. Mati. Rasulullahnya enggak mati. Apa yang dimaksud Rasulullahnya enggak mati? Risalahnya. Muhammad itu datang membawa risalah. Sehingga dengan itu dikatakan Rasul, Rasulullah. Risalahnya tetap hidup. Sampai hari kiamat.
Makanya wa ma Muhammadun illa rasul. Bukanlah Muhammad itu siapa-siapa kecuali hanya dari dia seorang rasul pembawa risalah. Fa afa imma ta au qutila inqalabtum ala anqabikum. Apakah jika ia mati atau ia terbunuh kamu akan berpaling kafir? Muhammad adalah seorang rasul Allah SAW. Kemudian walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat. Asyidda 'alal kufar, mereka keras kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 54 tentang sifat orang beriman, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut dengan orang-orang mukmin dan sikap keras dan tegas dengan orang kafir. Dalam sejarah disebutkan bahwa kalau bersama orang kafir itu muka para sahabat itu keras, tegang, masam. Begitu. Tapi kalau bertemu sesama mereka orang-orang beriman, mereka ramah, lembut dan penuh dengan senyum sama orang-orang beriman. Kalau sekarang ini ada kelompok yang menisbatkan diri paling salaf, ketemu sama orang-orang beriman di luar kelompok mereka mukanya masam, keras, tegang. Tapi ketemu sama orang kafir, sama orang fasik, orang zalim, orang jahil, mukanya lembut, penuh senyum. Kebalikan. Di dalam ayat ini dikatakan Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda' 'alal kufar. Asyidda' itu cuma pada orang kafir. Bukan pada orang sama muslim yang di luar pengajian, di luar syekh, di luar daripada kelompoknya, maka dia syidda. Ini kebalik. Ruhama'u bainahum, berlemah lembut, berkasih sayang sesama mereka. Ikhwah fillah yang kami muliakan, bahkan kata Rasulullah SAW, bila kamu berpapasan dengan orang kafir di jalan, apa yang dilakukan? Kamu jangan minggir, biarkan mereka minggir, kamu terus jalan. Kalau ini kamu minggir, tabrak. Itu ngajak kelahi Ustaz, ya memang kelahi. Tapi itu di mana diberlakukan? Di negeri yang sudah jalan syariat Allah. Kalau kayak di negeri Indonesia, di zaman fitnah fase keempat ini nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kekuasaan dan kekuatan sekarang ini ada di tangan para penjahat. Ya, kekuatan pada hari ini ada pada tangan musuh-musuh Allah di timur dan di barat bumi ini. Ya, nggak bisa begitu. Mereka mengunggulkan hak azazi manusia atas segala macamnya. Orang Islam hari ini hina. Coba lihat, dalam komunitas Indonesia begini besar di Indonesia, apa yang diperlakukan pada Islam? Hormati orang yang tidak puasa. Hormati orang yang tidak puasa. Mayoritas disuruh menghormati, minoritas disuruh untuk lebih dihormati oleh mayoritas. Sehingga mayoritas tidak boleh mengerjakan aktivitasnya. Begitu juga ada pernyataan, ya, tolong ketika menyambut tahun baru, bunyi petasan sedang meledak-ledak, janganlah ada kesibukan azan segala macamnya, ya, atau takbiran, ya, karena nanti akan membuat suara petasan tidak terdengar. Hormati orang yang menghidupkan petasan. Udah kebalik, keblinger. Ini zaman Indonesia, Islam baik di Indonesia atau di mana-mana sedang hina, dihinakan, ya. Padahal dalam Islam adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin asyidda 'alal kufar rahama bainahum. Hari ini Islam tidak punya muka. Hari ini kaum muslimin tidak punya wibawa. Hari ini kita memang sedang diinjak-injak. Sedang berada pada posisi di bawah. Kompas, Metro TV. Kemudian TV-TV yang ada di seluruh bumi ini saat ini. Masya Allah, mereka sangat menjadi corong untuk memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkan Islam. Menghina kaum muslimin. Memfitnah ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya. Tarahum ruka'a sujadah. Engkau lihat para sahabat-sahabat Nabi itu sibuk dalam keadaan rukuk dan sujud. Nah ini. Sahabat-sahabat Nabi itu menghabiskan umur-umur mereka bersama Rasulullah dalam keadaan rukuk dan sujud. Ruka'a sujadah. Rukuk dan sujud. Banyak ibadah mereka, nampak tunduk mereka. Banyak ibadah mereka, nampak kafah Islam mereka.
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang mereka buru dalam hidup ini? Seluruh sahabat yang mereka buru hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka apapun yang ada ridha Allah, dimanapun mereka akan lakukan dan mereka pergi ke situ. Apa saja yang Allah ridhoi mereka akan buat. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda mereka ada di wajah mereka, min atharis sujud, dari banyaknya sujud. Nah, ini orang Khawarij menafsirkan dengan tafsiran yang bodoh. Dibuat hitam di kening sebagai tanda sujud. Akhirnya ketika sujud digesek-gesek supaya menjadi hitam. Ada tanda hitam di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak suka ada tanda hitam di kening. Tidak suka. Baik satu atau dua, ini bukan tanda bagus, ya. Bukan tanda bagus. Mereka suka membersihkan apa yang ada tanda-tanda hitam itu karena seringnya sujud, ya. Jadi ada tanda mereka bersihkan. Mereka dengan minyak zaitun mereka bersihkan, ya, dengan air, dengan zam-zam mereka bersihkan kalau ada tanda-tanda hitam. Kalau orang sekarang karena bodoh, dia bangga. Ada tanda hitam di kening itu dia bangga. Bukan itu tanda yang dimaksud. Seluruh ahli tafsir sepakat. Seluruh para ulama sepakat. Yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud adalah pantulan iman yang ada di dada itu bercahaya ke wajah. Memberikan cahaya dan menampakkan kelembutan di wajah. Itu enggak bisa dibuat-buat. Enggak bisa. Di makeup-makeup enggak bisa. Orang kalaupun cantik, putih warna kulitnya, tapi dalam hatinya ada kekafiran, itu nampak gelap di wajah. Orang walaupun sederhana mukanya, tapi di dalam dadanya penuh dengan iman, putih bercahaya di wajah. Ini enggak bisa dibuat-buat. Di akhirat nanti, di padang mahsyar, betul-betul dijadikan Allah betul-betul asli bercahaya. Orang beriman, orang kafir betul asli gelap. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu kelak pada hari kiamat, memutihlah wajah orang-orang yang beriman dan bercahaya. Sementara orang kafir, hitam gelap wajahnya. Taib. Guru Imam Syafi'i, Malik bin Anas, rahimahullah berkata, sampai kepada saya kabar, bahwa orang-orang Nasrani, para pendeta berkata, ketika mereka melihat para sahabat-sahabat Nabi, apa perkataan mereka? Ini orang Nasrani, ketika melihat sahabat-sahabat Nabi, apa kata mereka? Kata siapa? Para rahib-rahib, para pendeta-pendeta, para uskup-uskup, kita melihat wajah-wajah para Nabi, kata mereka, wajah-wajah mereka ini, demi Allah, lebih mulia daripada wajah-wajah Hawariyun. Hawariyun adalah para pembela-pembela terdekat Nabi Isa alaihissalam. Lebih mulia wajah-wajah mereka. Subhanallah. Ternyata memang di dalam Taurat, di dalam Injil, dijelaskan tentang sifat sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang dijelaskan. Bagaimana tentang sahabat-sahabatnya ada di Taurat. Ada di Injil. Makanya dalam firman Allah berikutnya, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِلِ. Itulah permisalan mereka yang ada dalam kitab Taurat. Dan demikian juga penyebutan mereka yang ada dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fa'staghladha fa'stawa'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumul kuffar. Seperti para petani yang menanam benih. Dari benih itu muncul tunas. Coba ketuk punggungnya. Ini. Ketuk punggungnya. Jangan tidur, Bin. Jangan tidur. Sufyan, jangan tidur. Ya. Coba, antum apa enggak malu ketika saya ceramah ini di harus dikat-kat begini. Jadi tolong disiplin. Yu'jibu zurra', menakjubkan para petani. Mereka menanam benih, tumbuh tunas. Benih yang dimaksud dalam ayat ini adalah, kalau diumpamakan adalah, kalau yang aslinya ya daripada makna benih ini adalah benih kurma. Nanti tumbuh tunas kurma. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Ternyata kurmanya tumbuh kokoh. Lalu menjadi kuat, menjadi besar, berbuah. Tumbuh subur. Yu'jibu zurra' para petani ini, ya ini dimaksudkan adalah para sahabat-sahabat ini, kemana saja mereka berada, mereka seperti pohon kurma. Ya, seperti pohon kurma. Atau seperti petani kurma, di mana hasil taniannya tumbuh besar.
Yu'jibu zurra. Ternyata Islam yang mereka bawa, mereka semai di mana-mana, Islam di sana menjadi kuat. Kaum muslimin menjadi banyak. Nampak syiah. Syiar. Nampak syiar daripada Islam ini marak di mana-mana. Azan berkumandang, solat lima waktu jalan di mana syariat Allah tegak. Subhanallah. Yu'jibu zurra, menjadi kagumlah para petani. Liyaghiza bihimul kufar. Agar makin marah orang kafir. Ya kita maunya begitu. Bagaimana orang kafir ini makin marah, marah, akhirnya jantungan mati. Maunya kan kita kan gitu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, mutu biyakizikum. Matilah kamu dengan membawa kemarahan yang ada dalam dada kamu. Memang begitu. Kita harus buat orang kafir itu marah. Jangan sampai mereka ridho kepada kita kebalik. Lihat itu surat At-Taubah ayat yang ke-120, ayat 121. Allah firmankan, mampu kita buat orang kafir marah, maka amal soleh itu buat kita. Apa yang bisa membuat orang kafir marah? Yang mereka marah, tapi fasih keempat ini hati-hati ya. Buat mereka marah di zaman perang. Di suasana perang. Dan Indonesia sekarang ini bukan suasana perang. Maka jangan buat orang kafir marah di Indonesia ini dalam artian bisa membuat mereka menggunakan kekuatan-kekuasaan yang sudah ada di tangan mereka untuk menghabisi kita, ini salah. Di Indonesia sekarang ini bukan suasana perang. Tapi di Rusia, di Suria, di Palestina, di Irak, di Yaman, di badan negeri yang sedang membara jihad di sana, buat orang kafir marah semarah-marahnya, ya, buat orang kafir rugi serugi-ruginya. Maka itu terhitung amal soleh bagi kita. Apapun yang kita rasakan akibat daripada buat mereka marah, itu dihitung amal soleh. Capek, ngantuk, lelah, duit banyak habis, ya, dan segala macamnya dihitung amal soleh bagi oleh Allah untuk kita. Yu'jibu zurra liyaghiza bihimul kufar. Terus wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh keampunan dan pahala yang sangat besar. Ayat ini akhirnya diambil dan ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas bahwa sesungguhnya siapapun yang mencaci sahabat, siapapun, termasuk Syiah Rafidah, kafir. Pernyataan Malik bin Anas ini disepakati oleh mayoritas para sahabat, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun yang berani mencaci sahabat. Karena Allah dengan ayat ini menyebutkan betapa posisi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Imam Muslim dalam sahihnya berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kamu coba-coba mencela, mencaci sahabat-sahabatku. Kenapa? Fawalladhi nafsi biadih. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Kalaulah salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Mana ada di dunia ini sebesar gunung Uhud emas? Atau orang yang punya emas sebanyak itu, sekaya itu? Enggak ada. Kalaupun ada satu orang yang punya, lalu satu orang ini berani menginfakkannya di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Belum sampai iman di dalam dada orang itu mengimbangi iman para sahabatku. Walaupun hanya segenggam saja. Walaupun hanya setengah iman para sahabat belum akan nyampe. Jadi jangan coba-coba berani mencaci para sahabat-sahabatku. Terkutuklah seluruh Syiah yang ada sampai hari kiamat. Terlaknatlah Rafidah yang ada sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan yang sekeras-kerasnya perhitungan dengan mereka, dan sebentar lagi waktu itu akan sampai dengan izin Allah. Demikianlah dari kami, semoga Allah mengampuni dosa kita seluruhnya dan semoga Allah jadikan kita memiliki kekuatan untuk i'tikaf pada Ramadan tahun-tahun akhir ini, akhir-akhir zaman ini kaum muslimin, dan i'tikaflah dengan sebenar-benarnya i'tikaf. Semaksimal-maksimalnya i'tikaf. Tinggalkan dunia ini setinggal-tinggalnya. Yang punya HP, buat target dan sebarkan berita dari sekarang kepada seluruh langganannya, seluruh grupnya, 10 terakhir, tidak ada chatting-chattingan. Tidak ada komunikasi. Tidak ada kalau bisa. Atau kalaupun harus, maka jadikanlah selepas tarawih, buka setengah jam saja, lihat apa yang perlu ditanggapi, selesai. Usahakan pada bulan Ramadan ini kita sibuk bertungkus lumus dengan Al-Quran.
bukan dengan kesibukan yang lain. Bahkan ngajar pun, ceramah pun kalau bisa dikurangi. Ibarat Allah yang kami muliakan, sampaikanlah nasihat ini kepada orang yang terdekat kita. Mudah-mudahan ini Ramadan bisa jadi adalah Ramadan tenang yang terakhir bagi kita. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Nastaghfiruka ya Allah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.